sih tuh handphone. Gak mungkin hilang kali. Gue selalu taruh di tas, masa hilang sih? Aduh. Mana sih? Kalaupun jatuh di mana coba? Masa di rumah enggak ada juga? Tapi ya udahlah kalau hilang. Lagi pula kalau video itu kesebar, gue kan enggak ngapa-ngapain. Jadi enggak masalah buat gue. Bay, kenapa sih, Bay? Masalah tuh bukan selesai tapi malah makin rumit kayak gini. Kamu yang sabar ya, Ana. Aku yakin kok, suatu saat semuanya akan indah. Kamu berdoa aja sama Tuhan. Jadi sekarang kamu mau ambil mobil atau gimana? Enggak, aku gak mau ngambil mobil dulu, Bay. Terus kamu mau kemana? Enggak tahu, Bay. Aku capek, Bay. Aku banyak banget tekanannya. Sebenarnya aku tuh butuh hiburan. Oke, yuk. Udah? Enggak. Enggak boleh, pokoknya gue enggak boleh masuk penjara. Gue enggak mau masuk penjara gara-gara bikin laporan palsu. Aku juga gak bisa percaya sama Eliza dan Reza. Mereka berdua tuh licik. Pokoknya gue harus minta bantuan orang lain. Gue harus nekat. Pokoknya gue harus lolos dari masalah ini. Gue gak boleh masuk penjara. Gue gak mau ninggalin Brian. Fit, tapi beneran deh, aku tuh ngambil handphone kamu. Aku gak bermaksud apa-apa, aku tuh ngelakuin itu terpaksa. Karena aku tuh diancam sama Eliza dan Reza. Dan yang bikin aku bingung sekarang, HP-nya tuh tiba-tiba hilang. Baik. Kamu bilang mau ngibur aku kok malah ke kontrakan kamu? Kan kejutan. Pokoknya kamu tunggu di sini ya. Bentar. Sudah sini. Oh iya ini Pak. Cepat aja. Kok cuma segini doang? Iya cuma di mas. Jangan lomba ya. Iya kan? Ini acara abang dan noni. Lomba abang, noni. Iya. Boleh datang? Ah. Boleh, silakan. Saya tur sendiri. Oh iya. Ya udah, boleh. Silakan. Udah kan? Ini dong kan? Iya, masih. Oke, siap. Ah, Ana! Aku udah daftar nih. Sudah daftar apa? Daftar ikut lomba 17 Agustusan. Jadi lombanya itu lomba Abang None sama lomba masa. Abang None? Yoi, udah gak usah khawatir, bajunya udah siap kemana. Kamu mau kemana? Ha? Katanya mau kejutan tadi, ini kejutan. Tapi gak 17-an juga kejutannya banget. Udahlah, shh. Sekarang Neng Ana ikut Abang Bayu aja. Yuk, siap-siap aja. Baik. Nggak mau, kamu pulang aja, Bay. Bay, kamu pulang aja, Bay. Oh iya, Mas. Bay. Nanti kalau misalnya udah siap semuanya, tinggal ke sana aja. Oke, kita siap-siap dulu ya. Iya, oke. Ayo. Ayo. Viola. Diana. Maaf ya sebelumnya. Tadi aku langsung masuk. Soalnya tadi pintu kamu tuh nggak kekunci. Terus kebuka lagi. Oh, nggak apa-apa. Duduk. Ah,
akhir-akhir ini kan aku tuh deket banget sama Viola. Viola tuh baik sama aku. Bahkan sempat nampung aku di rumahnya. Jelas cuma Viola yang bisa aku ajak. Bukan Elisa. Kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok, Vi. Viola. Sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Tapi aku mau ngaku sesuatu sama kamu. Jadi tempo hari waktu aku main kesini, itu tuh aku yang ambil handphone kamu. Dennis? Dennis? Kamu? Kamu kenapa, nak? Kamu kenapa, Dennis? Aku tadi ditusuk sama perampok, Ma. Ditusuk? Gimana cara? Mana yang ditusuk? Mana? Coba Mama lihat lukanya. Ma. Di mana yang ditusuk? Di mana? Ma, aku gak apa-apa, Ma. Ini lukanya juga udah dijahit. Gak apa-apa, gimana kamu itu, Dennis? Mama lihat dulu mana lukanya. Ma, aku gak apa-apa sekarang. Kamu nih gak apa-apa. Kamunya aja kesakitan gini loh, Dennis. Terus kejadiannya gimana? Kok kamu sampai ketusuk? Aku tadi ketemu sama Ana. Dan gak sengaja ada perampok yang dikejar sama Masa, Ma. Terus perampok itu menyandra Ana. Aku nolongin Ana dan sampai akhirnya ya Allah, Dennis. Mama tahu kamu sangat mencintai Ana. Apa yang bisa Mama bantu biar kamu kembali sama Ana? Doain aku, supaya aku gak berpisah sama Ana. Dan supaya Ana memaafin aku. Aku gak sanggup, Ma. Kalau aku harus berpisah sama Ana. Mama selalu doain kamu. Dennis.